Di Tangerang, Banten, puluhan anggota geng motor membawa senjata tajam menyerang warga di dekat sebuah warung kelontong di Kecamatan Tiga Raksa. Warga yang ketakutan panik menyelamatkan diri masuk ke permukiman. Dalam rekaman kamera CCTV, sebuah warung kelontong terlihat puluhan anggota geng motor membawa berbagai senjata tajam menyerang warga di dekat warung, membuat warga panik pontang-panting, kabur menyelamatkan diri. Selain menyerang warga di warung, kelompok geng motor ini, pemirsa, juga sempat membuat onar, yakni dengan berteriak di tengah pemukiman, sehingga membuat warga terganggu. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun pasca penyerangan warga khawatir beraktivitas di malam hari. Polisi hingga kini masih mengejar kelompok geng motor tersebut.